kita melihat akan ada perubahan. Dan tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda. Dan itu perlu waktu. Yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antara pendukung dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan. Otot kasihan Pak Anisnya. Nanti programnya dia gantung di APBDP-nya nih. Nah, saya sudah minta tim anggarannya Pak Anies kirimnya ke sini. Nah, kita kan open data. Kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat. Supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya.